Yo, halo Sobat Gaze sekalian, selamat datang kembali di Silver Gaze Channel, segmen Tell the Story of Seal Online atau TTS Seal Online. Gimana kabar kalian? Kayaknya udah lama banget Gaze nggak upload tentang Seal Online ya. Kayaknya lama banget karena kebetulan Gaze lagi banyak yang harus disetting, dipersiapkan untuk kelancaran channel ini sebenarnya ya. Jadi ada beberapa yang terbengkalai. Nah, kebetulan kemarin itu Gaze sebenarnya udah nyiapin macam-macam kayak headset, terus ada juga webcam dan juga mempersiapkan perlengkapan untuk live streaming. Itu OBS-nya sudah di setting-setting lah. Nah, sebenarnya Gaze ini sempat bikin yang tentang karakternya Gaze itu ke banner bareng sama Derry waktu kemarin, dan itu dari game masternya Seal Online Blood of Destiny juga udah memberikan balasan di bahasan kali ini. Kebetulan sudah lewat hampir sebulan, makanya ini mau cepat-cepat dibahas sebelum barang yang udah dikembalikan dari game master hilang, karena itu masuknya kan ke email. Jadi kita akan langsung ngecek dulu ke gamenya kalau gitu ya. Oke, sudah masuk. Jadi sekarang milihnya yang nomor 1, nomor 2 aja deh. Oke, kita login. Nah, ini kita udah dari dalam. Terus ada 3 email. Sebenarnya ada beberapa update baru, tapi katanya belum mau cerita tentang update-annya karena kemarin masih sedikit agak kecewa gitu dengan game masternya, yang dimana di sini itemnya kali itu hilangnya banyak banget dan baliknya itu cuman kemarin game master tuh bilang tuh sakitnya doang sama pet. Jadi petnya Derry yaitu yang Kitsune itu dipulangin sama Cegel sebagai kompensasi, ya itu 2,5 B. Udah sisanya nggak pulang. Padahal yang hilang itu lumayan. Kemarin sampai 4 B, terus HTBS Lucky Dice. Ya udahlah, pokoknya banyak banget yang hilangnya. Dan Gaze juga akhirnya terima-terima aja. Setelah debat, mending kita berangkat dulu ke Elim kalau gitu. Kita pindah ke Elim. Hidup gata bro. Nah, sudah ada di Elim. Kita langsung cek. Kalau lagunya mati ya sampai sini. Oh, enggak. Nah, ini di Mailman nih. Ternyata apa aja ya kan. Oke, okay, Game Master, this reward for my time. Ini Game Master, terima aja deh. Nah, Sakia Blunder Flash-nya ada tool item move. Oke, okay. Ini udah diambil. Kemudian untuk segelnya, oke, okay, ada sekitar 2,5 B. Ya, begitulah. Kita bisa pakai dulu ini Kitsune-nya, kemudian ini. Gak tahu normal coin buat apa. Coba sambil cek-cek dulu ya, sebenarnya ada apa aja sih di sini yang baru. Apaan nih? Oh, nanti ditukar gitu sama ini. Oh, bisa aja. Ya, itu masuk lagi ke sini kayaknya ya, ke email.
Kita lihat. Apa sih? Normal coin Pepo. Who visit sale online today? Collect a lot. Oh, nanti ditukar. Oke, kayaknya untuk bahasan yang koin-koin ini nanti dulu deh. Ini lebih penting ke karakter yang kena ban gak jelas ini nih. Kita akan lihat. Seenggaknya balik dulu aja. Masih banyak banget yang mesti dibeli. Petnya juga ini kebalik yang kayak gini lagi. Aduh. Sebenarnya dikasih bener-bener antara mau nggak mau nih dapat kayak gini, ngulang lagi, nyari lagi ya. Tapi semangat beres ini KZ bakal langsung mulai start untuk persiapan quest 4 hero, terus episode 1, episode 2. Nah, kita kembali ke topik dulu. Karakter ini katanya kena ban itu ada yang masuk melalui ID-nya KZ. Dan KZ udah sempat banding dengan game masternya, tapi menurut game master ini KZ itu dibilang sudah mengklik sebuah website yang spam. Website yang spam atau phishing. Cuman selama KZ main ini, KZ nggak pernah mengklik website apapun. Jadi rada bingung juga dengan keterangan dari si game masternya. Terus yang KZ bingung lagi, ada satu hal yang KZ tuh aneh, karena ini tuh ngebobol juga sampai ke Bank Guild. Jadi Bank Guild ya, kalau misalnya bahasa gayanya ini, Bank Guild itu kan sebenarnya nggak bisa ditembus, tapi di sini bisa masuk ke sana, terus ngambil juga stok cegel yang KZ udah timbun di sana sebesar 1,2B, itu pun hilang di situ. Jadi total KZ hilang tuh totalnya 4B waktu kemarin. Dan dibilangnya KZ ini mengklik sebuah spam atau phishing web. Cuman KZ-nya nggak sadar, tapi mana mungkin nggak sadar. Terus juga KZ selalu kalau misalnya ada email yang aneh ke email KZ itu, selalu KZ screenshot terus KZ kirim ke GM, nggak pernah KZ klik sembarangan gitu. Apalagi yang suka ngirim cegel, satu cegel, cegel 50.000, cegel cheat percobaan 7 hari, itu udah KZ lewatin semua, nggak pernah KZ klik. Jadi menurut KZ, untuk kasus yang KZ terima kali ini itu cukup aneh. Anehnya tuh aneh sekali, karena menurut KZ alasannya dari game master ini nggak logis. Kok bisa gitu loh kalau ini sampai kena begitu tuh. Jadi yaudah, ini tetap KZ bilang adalah sebuah game. Jadi segala resikonya meskipun cuma game tetap aja ada. Jadi KZ akan tetap bermain, melanjutkan. Yang penting masih ada senjatanya dan masih bisa untuk sekedar quest 4 hero aja sama episode 1-2 nya ya kan. Kalau gitu mungkin bahasan KZ kali ini nggak terlalu panjang lebar. Jadi nantinya KZ bakal lebih sering lagi untuk login, oke? Siap kalau kayak gitu ya. Thank you udah mampir di bahasan KZ kali ini. Seenggaknya karakternya udah balik. Terus juga senjatanya meskipun nggak terlalu ini juga udah balik ya, udah balik, tapi ya sedih weh. Kayak gitu apalagi nih, ini banyak banget yang hilangnya juga. Ya udahlah, mudah-mudahan aja video ini cukup memberikan pemberitahuan bahwa KZ kembali lagi untuk bermain Seal Online Blade of Destiny. Jadi thank you udah mampir di bahasan KZ kali ini yang singkat, padat, dan berisi. Dan juga semoga TTS-nya bisa tetap aktif. Dan kemungkinan KZ bakal melanjutkan atau menambahkan jam tayangnya untuk
si TTS ini. Jadi mungkin dari Rabu sampai Sabtu, biasanya kan Rabu sama Sabtu doang. Sekarang katanya mungkin bakal buka lebih banyak lagi di hari-hari lain. Jamnya aja yang nanti katanya buka lebih banyak, mungkin dari jam 3 terus update lagi nanti jam 7-nya beda konten. Nah, nanti kasih akan kasih jadwalnya ditaruh di YouTube kalau gitu. Oke. Ini benar-benar kasih enggak terlalu pengen banyak ngomong karena terus terang aja bu gimana juga ya. Ini tuh kesel jatuhnya karena ya mungkin coba kasih lebih tahu lah. HTBS Lucky Dice itu harganya kan nggak murah, kemudian ditambah lagi kasih hilangnya kan 4,5 B lebih waktu kemarin, ya totalin aja dapatnya berapa tuh waktu yang hilang itu, ditambah sekarang dapat balik cuman sakialnya terus petnya dan dikasih cegel itu 2,5 B, nggak nyampe setengahnya, jadi tetap rugi jatuhnya. Ya ini, saya bilang ini namanya adalah sebuah game, saya harus tetap ada resiko yang diterima gitu. But saya mengucapkan terima kasih banyak untuk yang selalu memberikan dukungan pada channel ini dan juga sudah membantu saya sampai pindah ke kosan yang baru atau kontrakan yang baru ini. Itu juga berkat sobat saya yang mungkin bermain Sil Online, karena dari semua game yang paling banyak support ke channel ini itu jatuh pada game Sil Online. Jadi meskipun kakak bilang ini kakak sedang kena musibah seperti ini, tetap aja game Sil Online ini memberikan banyak banget channel ini dukungan. So, thank you udah mampir di bahasan kakak kali ini. Sampai berjumpa di obrolan Silver kakak channel lainnya, terutama segmen Tell the Story of Sil Online. Sampurasun minasan, kita akan bertemu pada bahasan 4 hero quest serta quest episode 1, 2 dan lainnya. Dadah semuanya, thank you sudah mampir dan tetap jaga kesehatan. Yuhuu.